rumah bersama Usul dan juga rekan-rekannya dalam pemainan yang luar biasa. Satu sentikan luar biasa yang diberikan bersama Rian umpan dari Sangai kali ini bisa dimantap kembali untuk Jerman. Dalam passing nampaknya juga belum bisa diambil pemain-pemain dari Melibis Putih kali ini. Salah miskomunikasi dan ofisial kita luar biasa Bapak Bomek nampaknya memberikan pengarahan tentunya bersama anak asuhannya bersama Lewis Putih. Baik, 2-3-16 mampukah mengejar Lewis Putih di set yang pertama. Penempatannya luar biasa, angkat manis Yasin masih bisa diselamatkan nampaknya kali ini. Penempatan belum bisa kembali Yosi, masih ada Sabut kembali nampaknya kali ini. Salah pengejar, baik, 1 poin untuk Jerman. Dan pro service nampaknya belum bisa. Dan kali ini kembali dikembalikan oleh pemain-pemain yang luar biasa bersama Krishna dari Melibis Putih. Satu kesempatan untuk Jerman. Krishna yang terakhir nampaknya oleh Sabut menutupi set yang pertama dan kemenangan bersama Jerman kali ini. Baik, kita menuju di set yang kedua. Mampukah atau Melibis Putih bisa mengembangkan permainan daripada Jerman kali ini di turnamen Flash Open Jerman Cup 2023. Oke, menuju di set yang kedua tentunya masih bersama Melibis Putih dari sedian Gampal Ventu Jerman Jajar Gerusai. Dan kemenangan di set pertama tentunya bersama Jerman dan masih akan berlaku di set yang kedua. Apakah kembali Jerman yang kemenangan atau mungkin sebaliknya bersama Melibis Putih kali ini. Baik, nampaknya sudah kembali wasit satu akan memberikan tiup buat luar biasa ini dia. Nampaknya guna on perdana di set yang kedua yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Melibis Putih. Wahyu nampaknya belum membuahkan hasil dan poin perdana auto Jerman. Agak manis nampaknya oleh pemain-pemain luar biasa. Luar biasa juga diperlihatkan oleh Rizia, pemain tarkam yang dibawa bersama Melibis Putih membuahkan hasil kali ini. Satu sentuhan Yosi nampaknya belum bisa menembus pertahanan daripada pemain-pemain dari Sedet. Ini dia Rian, luar biasa pemain muda putra dari sponsor kita saudara Usuk. Ini dia sudah melakukan on agak modis, sudah diantisipasi nampaknya pemain daripada Jerman kali ini. Penempatan luar biasa kali ini Sabut bersama pemain-pemain Jerman. 3-2. Oke, gini dia nampaknya diberikan umpan manis, belum bisa dimanfaat kembali Jerman. Masih ada Sabut penyelamatan nampaknya keluar saja. Oke, sudah on nampaknya Chandra pemain lokal bersama Melibis Putih melakukan serve. Sabut kali ini juga dibiarkan oleh pemain dari Melibis Putih. Kembali menambah poin untuk Melibis Putih. 4-3. Ini dia Rian, nampaknya belum bisa memanfaatkan umpan manis dari Ausuk. Dan pro service bersama Melibis Putih kali ini masih Chandra. Angkat Chandra dengan manis. Nampaknya Yosi bukan saja dan tosball. Ini dia Rudy, pemain yang luar biasa Rudy bersama Melibis Putih. Kembali sementara untuk bola yang cukup akurat, tapi saya masih keluar saja untuk Melibis Putih. Angkat manis dari pemain dari Sedet, masih penempatan saja. Usuk juga belum bisa dikembalikan nampaknya untuk Melibis Putih. Baik, bertambah poin sementara 6-5. Kembali unggul, mampukah mengejar untuk Melibis Putih kali ini. Satu tusukan luar biasa Rian, belum bisa mengantisipasi pukulan keras yang diberikan bersama Melibis Putih kali ini. Sudah dibayar sudah bersama Rian dari Jerman Yosi. Angkat balis, kembali nampaknya sudah diberikan tusukan kembali bersama Melibis Putih kali ini. Bola yang luar biasa kembali menambah poin sementara untuk Melibis Putih. Sudah dilakukan nampaknya oleh Krishna, pengambilan yang luar biasa. Satu kesempatan Rian, oh bisa dipasing nampaknya. Kali di pulau licin bersama Melibis Putih menambah poin sementara untuk Jerman.
Oke, kembali sabut. Lakukan sekali ini masih bisa dikembalikan dengan Lewis Putih. Penempatan saja angkat usup dengan manis Rian dan kali ini baik 9-8. Oke, ini dia sabut angkat manis. Ini dia kembali usupannya masih melengkong saja keluar Rudy. Adakah Yosio sudah ancam-ancam dari pelajar apanya masih keluar. Ini dia terburu-buru nama sang-sang daripada Lewis Putih Wahyu. Oke, kali ini Rianse angkat manis. Kembali belum bisa menembus peluang daripada Yosi untuk Ivan. Pemain yang berkuat daripada Lewis Putih kali ini. Kembali kesalahan obatnya mencuri poin untuk Jerkipa 12-9. Kali ini terburu-buru saja untuk Rian. Sudah dilakukan so, angkat usup kali ini masih sabut penyelamatan. Siapa yang dituju? Nampaknya Rina saja sabut bersama pemain-pemain Jarum Akal ini. Rian bisa mencuri poin sementara untuk Jarum Akal 13-11. Luar biasa pemain Jarum Akal ini bisa menambah poinnya bersama Jarum Akal. Usup sudah dilakukan so, penempatan saja di sana kembali masih sabut. Nampaknya pukulan keras belum bisa dikembalikan oleh Jarum Akal bersama pemain muda bersama Krishna dari Lewis Putih kali ini akan usup dengan manis penempatan saja Yosi. Baik, bertambah segera sementara untuk Lewis Putih 13-13. Usup satu tusukan dari Rian mampu gak dikembalikan kali ini masih keluar saja. Hati-hati Lewis Putih masih bisa mengejar tentunya di saat yang kedua kali ini. Lewis Putih sedang gampang angkat manis. Satu tusukan diberikan bersama Ivan. Luar biasa Ivan dengan ciri khas lengan hilang. Oke, kali ini Nets pemain dari sabut. Luar biasa sabut malam ini juga masih on saja bersama Jarum A. Berlaga dari kelas open masih bisa menambah poin tentunya Jarum A bersama Rian. Kali ini masih Yosi masih on angkat manis. Satu tusukannya keluar kali ini untuk Grisha 16-15. Kali ini kembali belas servis yang sia-sia bersama Yosi 16 sama. Cukup seru nampaknya di set yang kedua kali ini berebut poin nampaknya bisa menempati di posisi yang tepat nampaknya Rian di celah yang kosong di area Lewis Putih. Baik, sabut apa yang terjadi dengan Lewis Putih kali ini? Diskomunikasi dengan klub posing kali ini bisa diselamatkan tentunya. Satu tusukan luar biasa lagi-lagi masih keluar dan timot diminta bersama Lewis Putih. Oke, dengan skor 19-16 mampuan Lewis Putih untuk mengejar di 16-16 unggul sementara tentunya bersama Jarum A kali ini sang tuan rumah bersama usul dan juga sang putra ada Ria angkat manis penempatan saja masih pelan dan kali ini luar biasa nampaknya Yosi dan Rian penempatan keras dan tentunya tidak bisa dikembalikan oleh poin dari Lewis Putih menambah poin sementara untuk Jarum A. Ini dia sudah diangkat dengan manis penempatan lagi-lagi masih ada sabut kembali masih sentuhan manis kali ini bersama pemain Lewis Putih Krishna berapa poin bersama Lewis Putih. Oke, passing yang kurang apik diberikan oleh Jarum A kali ini 18-20 masih unggul sementara untuk Jarum A. Ini dia sudah diangkat dengan usul satu sentuhan kembali luar biasa blok pos yang dilihat oleh pemain dari Lewis Putih kali ini dibuang saja dan kembali net pemain daripada Jarum A. Oke, sang closer yang diperjalan bersama Lewis Putih on sudah dengan bola servis. Ini dia Rudy masih ancang-ancang penempatan satu tusukan luar biasa tidak bisa dikembalikan oleh pemain daripada Jarum A. 20 sama masih mengimbangi nampaknya untuk pemain daripada Lewis Putih kali ini. Satu tusukan Rian tidak belum bisa menembus pertahanan daripada Lewis Putih. Unggul sementara kembali Lewis Putih. Lagi-lagi kesalahan dengan bola servis yang dilakukan oleh pemain daripada Lewis Putih.
Nampaknya kali ini mampukan dikembalikan dan Hasbul. Baik, Ivan. Ivan kali ini akan usul. Lagra Yosi kesalahan dengan bola bouncing dan kembali nampaknya tip off bersama Jargung A. Jajar Gadus. Poin limit putih bersama Asuhan Bapak Komeng. Luar biasa pemain dengan menghadirkan pemain muda. Ini dia angkat usul dengan panik Jargung A. Masih tusukannya diperlihat oleh bersama Ria. 2-2, 2-3 kali ini unggul sementara untuk Lewis Putih. Ini dia penempatan saja, mampukah menyamakan poin sementara. Angkat usul dengan manis Rudy. Nampaknya pengambilan yang salah bersama Rudy. Baik, satu poin kali ini untuk Lewis Putih. Hati-hati Chandra melakukan zero. Terima Krishna kali ini tusukan dari Pada Krishna. Masih kuat dan kemenangan nomor 2 kali ini set yang kedua tentunya diambil oleh Lewis Putih. Dan akan berlanjut di set yang ketiga dan keempat tentunya. Siapa yang akan menangkan berada di gelas open Jargung Cup 2023. Baik, menuju di set yang ketiga dan mengantungi satu poin tentunya bersama Lewis Putih dan juga satu poin bersama Jargung Cup. Tuan rumah dari Pada turnamen bola voli Jargung Cup 2023 kali ini. Baik, menuju di set ketiga. Siapa yang akan menangkan dan tentunya berlanjut di set yang keempat bersama Lewis Putih Ventus Jargung Cup dari Jajar Gadung Sari. Baik, lawan sudah dilakukan nampaknya kali ini bersama Sabut dan tusukan luar biasa bisa dikembalikan Ryan dari Jargung Cup. Ini dia poin perdana di set yang ketiga. Angkat manis nampaknya Wahyu. Kali ini juga belum bisa dikembalikan oleh pemain dari Lewis Putih. Sudah ancang-ancang melakukan pukulan smash kali ini Lewis Putih. Bola tempel saja nampaknya oleh pemain-pemain dari Lewis Putih. Poin perdana untuk Lewis Putih. Ini dia untuk Ivan. Sudah on dari Rian. Nampaknya bisa dikembalikan oleh pemain dari Lewis Putih. Oke, masih Ivan. Angkat usul dari Jargung A. Kali ini salah pengertian antara Ria dan juga usul. Sudah dilakukan usul kembali. Angkat manis Yosi. Satu tusukan kembali diperlihat oleh pemain dari Jargung A, Ria. Poin kembali bertambah sementara 3-1. Oke, nampaknya tidak on untuk kedua tim kali ini di kelas open. Nampaknya masih ada Rian. Kedalaman luar biasa. Satu tusukan keras oleh Ivan dan tosbol nampaknya Lewis Putih. Oke, ini dia Chandra. Siap-siap melakukan blow service. Yosi kali ini belum bisa menembus blow dari Pada Rizia. Pokoknya dibawa bersama Lewis Putih. Agar kali ini Rian nampaknya bisa dikembalikan bersama Jargung A. Luar biasa Rian dengan loncengnya cukup tinggi tentunya menang poin sementara. Usul-usul angkat dengan Wahyu. Baik, poin tentunya kembali bertambah untuk Lewis Putih 6-4. Masih di set yang ketiga kali ini. Angkat Rian. Satu tusukan luar biasa sabut. Bola quick yang apik diperlihatkan bisa menambah poin sementara. Ini dia Rudis. Rewa bersama Wahyu. Belum bisa nampaknya untuk Rivan. Dan kembali Rudi Jargung A. Sudah dilakukan angkat tinggi. Nampaknya kali ini tas bola saja untuk Krishna, pemain lokalnya Lewis Putih. Angkat usul mani Jargung A. Belum bisa dikembalikan oleh Jargung A. Bertambah sementara. Lawan Ana. Ini dia sudah diangkat manis usul. Lagi-lagi penyelamatan yang luar biasa. Apakah Rian kali ini tempel saja. Luar biasa bisa membaca posisi yang apik. Baik, Yosi sudah on kali ini. Angkat usul kembali Rian. Juga masih pelan saja pengambilan bola dobo. 8-8. Ibang nampaknya kali ini di set yang ketiga untuk kedua tim di kelas Open Jargung Cup 2023. Baik, nampaknya masih touchball dan kembali untuk Lewis Putih. Ada melakukan bola service kali ini untuk Wahyu. Baik, pasnya kurang lebih nampaknya Rudy.
dan tentunya unggul sementara untuk Blimes Putih di set yang ketiga. Angkat usul Ria membayar sudah dengan kesalahan diperlihat oleh rekan-rekannya bersama Jari Juma sabut se angkat dengan manis dan ini penempatan yang luar biasa untuk pemain dari Blimes Putih. Baik, masih kembali unggul untuk Blimes Putih kali ini sedian gawa satu tusukan yang kembali kesalahan oleh pemain-pemain dari Bandar Jergum A 12-9. Ini kembali satu juga belum bisa. Oke, poin bertambah sementara untuk Blimes Putih kali ini dan kembali tim Onsen Dunia untuk Jergum A. Baik, masih unggul untuk Blimes Putih di set yang ketiga kali ini dan tentunya akan kembali mengejar pelajar Jum'a bersama Usuk dan juga teman-temannya kali ini. Satu kesempatan untuk Blimes Putih tapi kesalahan dengan penempatan yang belum api diperlihatkan. Kali ini Usuk juga melakukan zon angkat Wahyu dari Blimes Putih bisa dibangun kembali bersama pemain yang luar biasa, pemain terenggalnya terenggalnya kali ini bersama Rizal dari Blimes Putih. Satu setuan masih diselamatkan kali ini untuk Jergum A. Baik, masih bisa mengejar apa Jergum A di set yang ketiga kali ini bersama Sabutse berlima dengan asik dan kali ini touchball saja pemain-pemain yang luar biasa untuk Krisna. Baik, berganti pemain apanya Yosi ditarik keluar dan dimasukkan Iba pemain lokal dari Jergum A kali ini mampukah membawa amunisi daripada Jergum A. Satu sontekan perdana diperlihatkan oleh Ivan belum bisa membuahkan hasil dan tentunya masih belum hangat untuk Ivan. Kali ini masih satu kesempatan untuk Jergum A bisa diambil Blimes Putih. Penempatan Sabit salah nampaknya untuk Sabit 17-11. Ini dia angkat Sabit dengan manis. Masih ada Rian kali ini kembali Usop satu tusukan Usop belum bisa kembali penempatan yang kurang 26 poin dilihatkan oleh pemain dari Blimes Putih kembali poin sementara 12-7. Baik, ini dia masih Sabut kembali penyelamatan luar biasa untuk Sabut tapi belum bisa 18-12. Baik, tusukan diperlihatkan bersama Ria. Kali ini tidak ada halangan suara apapun Ria. Sudah diberikan kesempatan nampaknya. Masih ada Rudy, angkat tinggi Sabut. Kembali Wahyu, Blimes Putih. Masih bisa Wahyu dengan umpan yang badai. Kesalahan nampaknya terlalu keras Ivan. Keluar saja 14-18. Oke, ini dia masih Wahyu dari Blimes Putih, angkat dengan manis. Kali ini bisa menghasilkan poin untuk Blimes Putih. Oke, unggul kembali dari Blimes Putih sedari gambar luar biasa. Sudah dilakukan masih penyelamatan untuk pemain-pemain daripada Blimes Putih 20-14. Ini dia Rian. Dan kali ini Rian kembali tusukan yang keras akurat. Sudah bisa satu kesempatan banyak untuk Jergum A menambah poin 16-20. Oke, angkat manis kali ini masih ada kesempatan banyak Blimes Putih masih bersama Sabut Jergum A kembali terburu-buru nampaknya untuk pemain dari Blimes Putih. Baik, 20-17 unggul sementara untuk Blimes Putih kali ini dan tip out kembali bersama Blimes Putih. Untuk Blimes Putih kali ini di set yang ketiga dengan skor 20-17 dan mampukah untuk Jergum A mengejar skor sementara di set yang ketiga kali ini. Ini dia Ria sudah melakukan blow on penempatan kembali Blimes Putih bisa dicuri poin kembali 18-20. Masih mengejar tentunya Ria angkat Wahyu dari Blimes Putih dan tentunya touchball. Baik, ini dia sudah dilakukan semangatnya bersama Iva pemain targetnya terenggalek bersama Blimes Putih. Pas bola kembali nampaknya ke Jergum A bisa mengejar poin sementara. Ini dia Usuk sudah terima nampaknya Wahyu Blimes Putih penempatan Rian luar biasa dibayar sudah nampaknya kali ini bersama Rian tapi
kembali untuk Rian menyentuh net dan tentunya poin bertambah untuk Lewis Budek 22-19. Satu tusukan luar biasa diperlihatkan oleh Sabut, pemain lokal yang dibawa bersama Jergung Akar ini. Ini dia Akar Maris Wahyu. Kali ini bisa menghasilkan poin tentunya 23-20. Kesempatan untuk Lewis Budek tentunya di set yang ketiga kali ini. Terlalu keras namanya bola on yang diperlihatkan oleh pemain dari Lewis Budek, Ivan. Kali ini Sabut angkat manis Wahyu Lewis Budek. Nampaknya dilihat saja kali ini menempa poin untuk Jerguman. Masih Sabut. Satu tusukan dipasir dengan apik. Masih ada Rian nampaknya penyelamatan usuh kembali. Agar Wahyu. Satu tusukannya belum bisa. Jadi bisa mengejar nampaknya untuk Jerguma. 2-3 sama. Baik, satu kesempatan kembali. Masih bisa diselamatkan oleh Usuh dari Jerguma. Masih bisa dikembalikan kali. Baik, satu poin. Untungnya untuk Jerguma kali ini kesempatan di set yang ketiga. Dan banyak timur dulu untuk kedua tim. Dan satu poin kembali bersama Jerguma. Hati-hati, satu poin yang sungguh terakhir. Kesempatan ajangnya, satu tusukan. Masih ada Sabut, Usuh, Rian kembali. Bisa diselamat dengan kembali ini. Satu poin kembali yang luar biasa. Lakannya Sabut, baik. Diangkat sana. Dan kembali menjadi Yus kali ini. Ini dia nampaknya sang poster kita dari Lewis Budek. Mampu gak untuk menambah poin sementara? Sudah dilakukan. Angkat manis Usuh. Oh, nampaknya Rian belum bisa kembali. Masih bisa nampaknya satu kesempatan bersama. Oh, Rian nampaknya juga kembali. Penyelamatan luar biasa. Satu tusukan Rian. Kesempatan yang salah dan kali ini tersebut. Baik, kembali satu poin tentunya untuk Lewis Budek kali ini. Bisa diambil untuk Lewis Budek, mampu gak? Kembali bisa dikembalikan nampaknya oleh Rian. Dan terjadi Yus kembali untuk Ocer Tunggang kali ini sudah melakukan soal. Satu tusukannya masih bisa diambil. Masih dengan waris perbuatan luar biasa Rian. Satu kesempatan belum bisa, baik. Kembali berpindah sekarang untuk Jerguma. Skor ganteng. Ini dia Wahyu. Kali ini masih keluar dan tentunya kemenangan di set yang ketiga diambil bersama Jerguma dari Jajar Gadisari. Oke, okay, tentunya untuk set yang keempat kali ini sudah mengantongi 2 poin tentunya untuk Jerguma dari Jajar Gadisari, tuan rumah kali ini di turnamen bola voli Jerguma 2023. Dan kesempatan tentunya untuk Jerguma memenangkan di set yang keempat. Dan tentunya kembali bersama Lewis Budek. Masih untuk semangat sekali tentunya kali ini bersama bola servis perdana diperlihatkan bersama sang tosa daripada Wahyu. Kali ini bisa diambil poin sementara untuk Jerguma. Oke, kali ini diberikan satu sentuhan bersama Lewis Budek. Poin perdana untuk Lewis Budek kali ini masih keluar dan tentunya poin bertambah untuk Lewis Budek. Sudah dilakukan zona poinnya bersama Iva. Masih penyelamatan saja nampaknya Sabit. Ada Rudy kembali Usuh. Pengambilan bola yang kurang apik, bola passing dari pemain-pemain dari Lewis Budek. Tentunya bersama Jerguma Usuh tidak on. Apa yang terjadi? Dengan bola passing yang diperlihatkan oleh pemain-pemain dari Lewis Budek kali ini. Ini dia Usuh. Kali ini terlalu keras lagi ya Usuh. Baik, ini dia sudah dilakukan Chandra dengan bola servis. Satu sentuhan kembali. Angkat manis. Tapi juga belum bisa membuatkan hasil nampak untuk Lewis Budek. Dan tentunya gol untuk Jerguma. Masih penyelamatan Sabut. Kembali Rian saja yang memberikan sentuhan manis bersama Jerguma. 5-3. Angkat dengan Wahyu. Ini dia kembali Usuh. Umpan manis Rian. Tujukan Rian apa yang bisa diblok dengan manis bersama Lewis Budek. Nampaknya untuk Rizia. Komentar kami yang dibawa bersama Lewis Budek.
Ini dia bisa dikembalikan ambangnya bersama pemain-pemain dari Jarkoma Iban. Luar biasa pemain lokal Iban. Ini dia kembali dikembalikan ambangnya bersama Krishna dari Mujiz Mujiz. Krishna angkat tusuk Rian. Nampaknya masih melenceng saja tusukan Rian dari Jarkoma. Ini semua kembali dilakukan namanya Krishna. Satu setuan oleh Ivan. Ini dia sabut. Kembali pengambilan bola yang kurang apik diperlihatkan kali ini bersama pemain Mujiz Mujiz. Oke, 7-6 sementara skor. Lagi-lagi kesalahan pemain-pemain dari Padang Mujiz Mujiz. Kembali unggul untuk di set yang keempat. Baik, ini dia sudah kembali dilakukan tusukan yang luar biasa dan kali ini test ball dan poin untuk Mujiz Mujiz. Ini dia sang poster kita melakukan seangkat usuk dengan manis. Masih penyerapatan saja nampaknya. Sudah kembali dikembalikan dan kali ini pengambilan bola domba tentunya. Baik, poin sementara untuk Jerk. Oke, diperlihatkan nampaknya untuk kali ini bersama Mujiz Mujiz luar biasa. Sudah di bola servil, sabut penempatan, angkat manis kali ini Wahyu. Belum bisa, masih. Terus komunikasi nampaknya kembali diperlihatkan oleh pemain-pemain dari Mujiz Mujiz tentunya poin untuk Jerkoma. Masih bisa mengejar untuk Mujiz Mujiz kali ini di set yang keempat. Masih bisa diblok, angkat manis, sabut, nampaknya Uso. Terburu-buru Uso mengambil posisi ancang-ancang, lebut, dan tentunya skor kembali bersama Mujiz Mujiz. Ini dia masih sabut nampaknya luar biasa. Umpan kecil bisa dimanfaatkan kembali bersama Jerkoma. Rudis lagi-lagi Mujiz Mujiz bisa menambah poin 10-11. Masih unggul untuk Jerkoma kali ini sejak keempat. Angka terlihat dengan manis. Kali ini tes ball Rian pelan tapi pasti diperlihatkan dengan sentuhan-sentuhan tipis. Baik, sabut Wahyu dari Mujiz Mujiz luar biasa. Bola pelan tapi menghasilkan poin nampaknya untuk Mujiz Mujiz. Berpikir yang jernih kali ini untuk pemain-pemain yang luar biasa dari Mujiz Mujiz. Kali ini bola yang pelan diperlihatkan oleh pemain dari Jarkoma. Ini dia sudah dilakukan Iban. Angkat manis Wahyu. Dan kembali nampaknya touch ball pemain dari Mujiz Mujiz. Wahyu Oso sudah memberikan umpan manis bersama Rian. Kali ini bisa menambah poin sementara untuk Jerkoma 14-12. Baik Wahyu, penempatan saja Wahyu luar biasa. Pemain dari Jerkoma sudah belum bisa memanfaatkan dengan apik tusukan dari para Wahyu Mujiz Mujiz. Sedian luar biasa kali ini. Baik, kembali pengambilan bola yang berambil dari Mujiz Mujiz tentunya menambah poin sementara untuk Jerkoma. Kembali Usupso angkat manis, satu tusukan keras yang diperlihatkan oleh Krishna. Mujiz Mujiz dengan loncatan yang cukup tinggi nampaknya Krishna. Satu tusukannya kembali dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Mujiz Mujiz. Baik, 15 sama. Angkat Rian, masih pelan saja Rian. Juga kembali tusukan pemain-pemain daripada Mujiz Mujiz Krishna. Tentunya menambah poin sementara kembali untuk Jerkoma. Ini dia angkat Wahyu. Masih ready. Belum bisa mengembalikan tusukan keras daripada umpan manis Wahyu dari Mujiz Mujiz. Ini dia sudah dilakukan oleh Risha. Kembali Risha, apik sekali Risha. Dibiarkan saja nampaknya Rian. Baik, 17-16 cukup imbang nampaknya. Saling mengejar poin di setiap babak. Masih kesempatan tentunya untuk Rian. Terlalu keras penempatan Rian. 17 salah. Kembali. Apa yang terjadi dengan Rian? Nampaknya terlalu tinggi umpan yang diberikan bersama Osul dan kembali tim Ototunya bersama Jerkoma.
Oke, jumpa sama-sama audio Jones kali ini kembali dengan sekadar cukup Ibuang 17-18 masih unggul untuk Lewis Putih di set yang keempat. Kalau mungkin Lewis Putih menangkan di set keempat, maka berlanjut di set yang kelima kali ini. Satu setuan pelan saja Ria bisa menambah poin sementara untuk Jerginglah 18 sama. Ini sudah diangkat dengan bola diserang banyak oleh pemain-pemain daripada Lewis Putih. Masih bisa penyelamatan. Satu tusukan luar biasa. Belum bisa dikembalikan karena banyak pemain dari Jerginglah. Kembali unggul untuk Lewis Putih sedang gawat. Oke, sudah dilakukan auto dengan Badis. Kali ini test ball. Rian bisa dimanfaatkan umpan mari dari sang ayah Usuk. Rian Wahyu kali ini penempatan saja. Angkat sabut dengan Badis. Masih bisa usul penyelamatan. Kali ini ada Ivan. Wahyu kembali. Masih melebar saja di Rizal. Baik, yang nampaknya tidak boleh sementara umpil untuk Jerginglah kali ini. Sudah diangkat dengan Abi namanya sang dokter kita Wahyu. Satu tusukan kembali diperlihatkan nampaknya untuk Rian. Dari Jerginglah. Masih bisa mencari untuk Lewis Putih kali ini. Satu tusukan kembali bisa diangkat dengan Badis. Kali ini Rian terburu-buru penempatan untuk Rian dari Jerginglah. Masih mengejar nampaknya untuk Lewis Putih. Kali ada sabut penyelamatan yang luar biasa akan Badis usuk. Sabut juga masih pulang saja. Masih dua udara kali ini. Lagi-lagi kesalahan dari kuat pemain Lewis Putih. Auto Rivan 2-2-2-0. Hati-hati untuk para pemain-pemain luar biasa. Kali ini ancaman untuk pemain-pemain dari Jerginglah 2-3-2-0. Dan tentunya tim diambil untuk Lewis Putih. Baik, kesempatan tentunya untuk Jerginglah kali ini 2 poin maka dipastikan lolos di turnamen kelompok Jerginglah 2023 di kelas over. Dan tentunya Lewis Putih tidak putus semangat kali ini. Dan tentunya satu poin untuk Jerginglah. Hati-hati untuk Lewis Putih untuk di set keempat kali ini. Mampu juga Lewis Putih dan tentunya kemenangan bersama Jerginglah. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Lewis Putih yang sudah mengimbangi permainan dari Jerginglah kali ini. Dan kita akan berlanjut di jam yang kedua. Sekali lagi mempertemukan